subur-subur ya. Ini pohon jagung ini sudah saya tanam sekitar satu bulan lebih ya, mungkin hampir satu bulan setengah. Nah, kita lihat pertumbuhannya cukup bagus. Nah, ini saya tanam di ember cat, bekas cat. Nah, kebetulan hari ini saya akan merawat pohon jagung ini agar senantiasa tumbuh subur. Jadi kita lihat ya. Nah, media tanam ini sudah banyak tumbuh rumput kecil. Jadi kita akan bersihkan agar pohon jagung ini tumbuh subur. Nah, ini rumput yang tumbuh di media tanam ini kita bersihin ya. Kita buang agar pohon jagung ini subur selalu. Teman-teman bisa lihat nih. Oke, sudah bersih sepertinya ya. Ini dia ya teman-teman ya, kita lihat dari dekat pertumbuhannya. Nah, ini pohonnya cukup besar nih, ada sekitar 2 jari ini lebarnya.
Padahal belum muncul bunga, teman-teman. Jadi, sepertinya pertumbuhan dari pohon jagung di pot ini sudah lebih bagus. Teman-teman bisa lihat nih. Wah, sudah tinggi. Sudah tinggi, teman-teman. Nah, wow. Senangnya hati. Jadi tugas kita merawat pohon jagung ini sudah selesai, yaitu memberikan pupuk dan membersihkan media tanam dari rumput-rumput liar. Kita lihat pertumbuhan pohon jagung ini sudah bagus karena pohonnya sudah mulai besar-besar sekitar 2 jari, teman-teman. Nah, padahal ini kita tanam di pot ember. Jadi teman-teman jangan lupa nanti ikuti perkembangan pohon jagung ini dengan cara follow ya teman ya, follow channel saya. Kita lihat, mudah-mudahan nanti buah jagung ini besar-besar. Jadi jangan lupa ikuti video saya selanjutnya. Bye-bye.